Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Seni Bramat Hunting. Pada kesempatan hari ini saya akan unboxing teleskop Discovery ya. Versi termurahnya ya lho. Discovery PTR IREC. Yang murah itu ada dua versi ya, yang IREC sama yang AC. Saya yang beli yang IREC. Seperti apa barangnya, langsung aja kita unboxing dulu. Harganya 340.000 ya, karena dapat potongan harga sedikit ya. Harga normalnya sekitar 380-an. Saya dapat 340.000. Beda toko, beda harga ya. Oke, ini packingannya kali ini bagus ya, ada bubble wrapnya untuk melindungi. Oke, untuk packingannya cukup aman ya. Biasanya kalau dulu pernah beli juga ya, dusnya itu pada penyok tapi dalamnya aman, tapi ini dusnya juga mulus karena packingannya. Nah, langsung aja kita buka ya. Saya dekatkan dulu kameranya biar lebih jelas. Kalau saya nggak apa-apa, penting barang ini ya, biar kawan-kawan lebih jelas barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ada logo ya, Discovery. Abaikan saja. Kita lihat mounting. Mountingnya biasanya sih kalau harga 340-an itu ya, ya single baut. Single baut ya. Kalau ada yang harga 400-an ya, 400 lebih itu udah dapat double baut biasanya. Ada kunci L ya. Oke. Nah, kita buka teleskopnya. Ada kain ya, pembersih. Ada manual book. Abaikan. Oke, ini dia barangnya ya. Sesuai dengan pesanan, walaupun online, ya lah mantap. Ini tutupnya masih model seperti ini ya. Kalau yang depan udah ini flip, kita tutup. Oke, mulus, sangat dingin sekali. Jadi bedanya tipe yang IREC sama yang AC itu cuma beda di sini doang ya lur. Ada lampunya dan enggak ya. Dan sama-sama belum memiliki paralak depan. Ini tipe turretnya seperti ini. Buka tutupnya, ini tinggal diputar-putar ya. Kalau ini cuma variasi, saya rasa naruh mimis pun longgar di sini ya. Oke kawan, mantap. Nanti saya perlihatkan ya kebeningan atau kecerahan dari tele ini ya. Nah ini dia lur,
untuk retikel dari teleskop Discovery ya, yang versi termurah, dengan retikel HK ya, garisnya atau retikelnya itu cukup tipis ya, kecil tapi jelas ya. Kita coba zoom ya, ini di zoom 6 6. Oke. Untuk lebih besar lebih blur ya. Karena memang ini tidak ada paralak depan. Masih stabil di 7. Ya, di 7 di 6. Di 7. Udah mulai ngeblur, belepotan saya. Udah mulai ngeblur di 6 ya, lumayan di 6 masih fokus di tengahnya. Ini 5 4, nah di 4 masih bagus ya. Oke, mungkin itu aja lur reviewnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.